cabai hijau terus campur dengan cabai merah. Soalnya nggak ada cabai hijau yang pedes, guys. Nggak ada simpan, cuma bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Ya nanti apa namanya dikasih penyedap atau apa gitu lah, guys. Intinya bahan pokoknya bawang merah, bawang putih, terus sama cabai hijau, sedikit cabai merah. Oke guys, aku mau halusin dulu ya guys. Aku tumbuk, udah aku halusin seperti ini. Bawang merah, bawang putih campur jadi satu sama cabai seperti ini ya guys. Agak kasar seperti ini. Terus kita masak. Pakai minyak ya guys. Minyaknya banyak dikit juga nggak apa-apa biar sambelnya awet. Nah guys, sekarang aku mau mulai ngoseng tempe guys. Ini kemarin tempe udah aku goreng. Nanti aku mau buat orak-arik tempe. Aku bumbunya centan guys, cuma bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai gede warna merah dan hijau, cabai bangjo guys. Nah ini tadi bekas itu guys, bekas sambal hijau. Nggak usah cuci guys, nggak apa-apa. Soalnya ini masaknya juga pedas. Simpel kan guys, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama cabai gede. Tumis dulu sampai harum ya guys. Ini mah nggak terlalu pedes ya, soalnya banyak yang cabai besar.
guys, aku cuma kasih garam dan kaldu jamur guys, 1 sendok teh, semuanya 1 sendok teh guys. Kecap manis kurang lebih 3 sendok makan. Royco kurang lebih 1/2 sendok teh. Nah, masukkan tempe ya guys. Ini tempe aku goreng kemarin guys, tapi masih renyah guys. Tambahkan air kurang lebih 1/2 mangkok ya guys, agar bumbunya meresap ke tempe guys. Nah guys, kita aduk-aduk sampai rata ya guys. Terus kita tunggu airnya sampai mengering, karena aku mau buat orak-arik tempe kering guys, biar awet. Kalau basah itu harus cepet-cepet dimakan guys. Jadi kan kalau kering nanti aku taruh di toples, terus ditaruh di kulkas. Soalnya ini kalau aku masak itu nggak sekali makan habis loh guys, mungkin 2 hari sampai 3 hari. Soalnya makan cuma 2 orang aja loh guys yang suka pedes. Di sini nggak ada yang suka pedes. Yang suka pedes aku sama majikan perempuanku. Kering seperti ini ya guys, udah nggak ada airnya, seperti ini kering. Nah guys, simpel banget kan guys. Nah, simpel banget masak tempe orek seperti ini, ala Taiwan guys, nggak kayak di Indonesia guys. Ini tempe mahal guys, harga tempe di sini mahal. Satu bungkusnya kurang lebih 25.000 guys. Satu bungkus itu ya segini guys, dimasak ini satu bungkus satu mangkok. Nah seperti ini ya guys hasilnya, cantik kan guys, ada warna merah, hijau, coklat, hitam lengkap. Dan terima kasih untuk hari ini, bye bye.